Dilepas Wakapolres Kapuas, 500-an peserta goes atau pengayuh pedal sepeda dari Kabupaten Kapuas dan sekitarnya terlihat semangat mengayuh sepeda mereka mengelilingi kota Kuala Kapuas. Warna-warninya baju peserta goes membuat suasana di Stadion Olahraga Panunjung Tarung semakin meriah. Setelah 2 jam mengayuh sepeda, para peserta goes kembali ke kawasan Stadion Panunjung Tarung untuk bersilaturahmi serta menikmati hiburan musik dangdut yang disediakan panitia. Khusus untuk anak-anak, panitia juga melaksanakan lomba makan kerupuk yang diikuti dengan sukacita oleh mereka. Untuk memeriahkan acara, panitia juga menyediakan door prize yang menarik yang diberikan kepada warga yang beruntung. Wakapolres Kapuas Komisaris Polisi Wit Diardi mengatakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka HUT Bayangkara ke-73 tahun ini untuk meningkatkan sinergitas TNI Polri dan masyarakat untuk mewujudkan keamanan, ketertiban di wilayah hukum Kabupaten Kapuas. Adalah bertujuan untuk sinergitas TNI Polri dan masyarakat untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, dan wujud dari semangat Polri, yaitu dengan semangat profesional, modern, terpercaya, pengabdian Polri untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Wit Diardi juga berterima kasih kepada seluruh komponen masyarakat yang selama ini selalu membantu dan mendukung Polri dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga ke depannya, Polri selaku penegak hukum bisa melaksanakan tugas secara profesional untuk melindungi masyarakat. Al Ihwan dan Ririn Binti melaporkan dari Kabupaten Kapuas.